Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Meidian. Di video kali ini kita akan membuat cake marmer tanpa oven. Jadi jangan kemana-mana, nonton videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, untuk membuat cake marmer kita kali ini, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 3 butir telur, kemudian 6 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan tepung maizena, 6 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan minyak, 4 sendok makan margarin, ini sudah saya cairkan, terus ada SP dan vanili cair. Itu aja bahan-bahannya. Kita ke proses selanjutnya.
Nah, gimana teman-teman? Gampang banget kan cara buatnya? Untuk satu resep ini, aku jadinya ada 14 buah cake marmer. Nah, ini bisa jadi ide yang menarik untuk teman-teman yang ingin jualan. Jadi, selamat mencoba di rumah ya. Semoga kalian suka dengan resep kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kamu. Wassalamualaikum, bye-bye.